Kita masih diberikan iman, kesempatan, kekuatan, dan sekaligus kesehatan sehingga kita sempat bersama-sama menghadiri kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah, atau tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2023. Lalu tak lupa kita kirimkan salam dan taslim pada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Pertama kami ingin sampaikan bahwa ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada seluruh hadirin, hadirat, bapak ibu sekalian yang menyempatkan diri untuk bersama-sama hadir di masjid kita ini. Itu menandakan bahwa kita ini adalah merupakan pencinta. Subhanallah,
Alhamdulillah, semoga orang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teristimewa kepada alam korban kita hari ini. Boleh beri. Sengaja saya minta berdiri, siapa tahu suatu saat nanti ide-ide pada kapan. Beliau adalah ketua Dewan Pengurus Daerah Golongan Karya Kabupaten Baru. Selamat datang di tempat kami. Semoga insyaallah sukses dalam perjuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak pernah. Kemudian selanjutnya yang kami hormati Ibu Kepala Desa. Selamat, minta maaf, Ibu kurang mengucapkan selamat. Baru kali ini saya sekaligus mengucapkan selamat. Semoga sukses mengantarkan jelang menjadi desa yang terbaik dari Jawa. Tentu kita juga supaya sehat-sehat walafiat. Kemudian selanjutnya, kami kedatangan yang saya ini diundang oleh pengurus masjid ini, Alena Bapak Kajinahu. Ya Bapak Kajinahu, kemakan yang memulih. Nih, kemakan yang Kajinahu. Ya, untuk makan pemilihan yang kaya senang tamat, datang yang ini tetap pilih, salah pilih. Kau pendiri dan semua calon yang hadir, kalau ada calon lain yang hadir di tempat ini, kau pakai calon lain yang hadir.